Ada film Indonesia yang unik banget. Seumur hidup sih gak pernah nonton film kayak gini. Cerdas banget dan kreatif banget. Judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Kamu gak perlu tahu ini film tentang apa. Kamu cukup nikmatin aja. Karena saya jamin, kamu gak akan siap. Tadinya, saya pikir ini cuma film cinta-cintaan biasa. Ternyata enggak. Ini benar-benar surat cinta buat sinema, surat cinta buat industri perfilman, dan fun banget nonton ini. Kamu akan dibikin ngakak, kamu akan dibikin sedih, dan kamu akan dibikin mikir. Saya cuma nonton doang aja, berasa bangganya. Karena Indonesia bisa punya film kayak gini. Benar-benar karya seni yang ngasih warna baru ke perfilman Indonesia. Saya jarang muji film sampai segininya, karena sekaget itu saya. Kamu harus nonton ini, karena ini beda. Sebenarnya saya mau review lebih banyak, tapi saya nggak mau spoiler. Jadi ya, mending kamu langsung ke bioskop sekarang dan nonton ini mumpung masih ada. Saran saya, nonton ini bareng teman atau keluarga, biar makin berasa experience-nya. Jatuh Cinta di Film-Film saya kasih rating 9 dari 10. Salah satu film Indonesia favorit saya sekarang.